Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Rasika. Kali ini aku membuat salah satu dinosaurus, yaitu Parasaurolophus. Aku membuatnya dari Lego Widu, teman-teman. Sambil menonton aku membuat Legonya, aku cerita tentang jenis dino ini ya, teman-teman. Di kepala Parasaurolophus terdapat mahkota kepala yang panjang dan dibengkokkan ke belakang. Panjangnya bisa mencapai 2 meter. Apa gunanya mahkota kepala yang aneh ini? Mahkota kepala ini memiliki bagian yang tipis. Ketika dilewati udara akan menghasilkan suara rendah. Suara seperti ini dapat melewati hutan lebat dan para Parasaurolophus saling berkomunikasi melalui suara ini. Mereka sangat waspada dan bergantung pada indera pendengaran dan penciuman untuk tetap waspada. Jika menemukan bahaya, maka mereka akan memberi tanda peringatan dengan menggunakan mahkota di kepala mereka. Nah, sudah jadi teman-teman, Lego Parasaurolophus-nya. Sekarang kita lihat apakah sensor dan motornya bergerak ya teman-teman. Yeay, berhasil berjalan dan berhenti dengan gerakan tangan loh teman-teman. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.